Bayangin bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, yang punya moral ini. 4.200 tower itu kalau nggak dikorupsi, itu berapa cepatnya internet ini untuk belajar, untuk macam-macam di situ. Itu kalian ambil, kalian potong. Terus ada juga towernya PLN yang menyalurkan energi, dikorupsi juga di situ. Apa kalian bermoral itu? Pikir. Jadi nggak usah bicara moral kalau kalian sendiri rendah moral. Jadi kadar moral kalian itu hampir di titik nadir. Jadi nggak usah kedudukan kalian yang kaya berkuasa itu terus kalian seenak perut ngomong tentang moral itu nggak ada. Nggak ada urusan, nggak ada hubungannya kaya berkuasa dan moral baik itu tidak ada di dalam orang yang berkuasa, nggak. Jadi moral, akhlak yang baik itu ada di diri orang yang memang membangun akhlaknya dengan hati yang dia sadari begitu dalam. Itu baru orang-orang yang punya akhlak dan bermoral. Tapi kalau isinya sampah, isi hati kita dan pikiran kita ini sampah, nggak usah bicara soal itu. Jadi nggak ada itu. Makanya na'udzubillah min zalik, kalau kalian masih ikut ngurusin negara ini ke depan, kita nggak tahu apa jadinya nanti. Semoga ini bisa dihentikan. Jadi kalian akan dihentikan oleh usia kalian, oleh takdir kalian, dan oleh Tuhan. Saya yakin itu. Karena keburukan tidak akan terus dibiarkan. Ya. Jadi saya pikir berhenti saja bicara tentang moral kalau kalian sendiri tidak berubah. Berubah diri dulu jadi orang bijak gitu. Baru bicara soal moral untuk bangsa ini. Jadi saya pikir itu saja supaya kita remind, mengingatkan jadi anak-anak muda dan siapa saja tentang yang berpikir tentang kemajuan Indonesia ini. Ikutin saja mentor yang sudah baik. Ada Pak Jokowi di sini, nanti diteruskan oleh Ganjar. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa ditata lebih baik, bisa menjadi negara yang lebih baik, bisa menjadi negara maju dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Begitu.